Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Koko Chi. Kali ni Miss Kiha nak kongsi cerita ni pula. Ramai teka Sufian Suhaimi adalah jodoh Jasmine Suraya Chin. Macam betul je. Seperti kita ketahui, pelakon Jasmine Suraya bakal berkahwin tetapi tidak diketahui siapa bakal suaminya. Rentetan daripada itu, ramai teka Sufian Suhaimi adalah jodohnya. Berikutan penyanyi lagu yang berjudul Di Matamu Itu melakukan kejutan buat Jasmine Suraya pada suatu majlis makan malam anjuran peminatnya sekitar tahun 2019. Pada majlis makan malam itu, Sufian telah menyanyikan dua buah lagu romantis, diikuti juga lagunya sendiri iaitu Di Matamu. Sempena sambutan 5 tahun penglibatan Jasmine dalam industri seni. Tambah Sufian, hubungannya dengan pelakon jelita itu tidak perlu dijadikan gosip. Adakah Sufian mempunyai sebarang hubungan istimewa sehingga sanggup membuat kejutan buat Jasmine? Penyanyi berusia 30 tahun itu berkata dia hadir sekadar memenuhi jemputan. Jika kehadiran saya dapat membuatkan seseorang gembira, kenapa saya tidak lakukannya? Saya percaya perkara ini telah diatur oleh pihak pengurusan saya dan juga Jasmine, turutnya lagi. Tambahnya lagi, dia tidak ada komitmen lain pada ketika itu, jadi tak salah untuk memeriahkan lagi majlis ini. Secara kebetulan pula, Jasmine juga meminati lagu Di Matamu. Walaupun mereka pertama kali berjumpa pada majlis itu, mereka cepat mesra dan nampak banyak perkara yang dibuarkan. Sehubungan itu, Sufian berkata dia tak sangka Jasmine hampir meneteskan air mata sewaktu dia menyanyikan lagu untuknya. Oops, lupa Miss Kiha nak ingatkan. Jangan lupa like dan subscribe channel Koko Chi. Sufian menjelaskan bahawa Jasmine adalah antara pengacara yang dia suka lihat sewaktu mengacarakan sebuah program bola sepak. Bersangkutan kejutan pada majlis makan malam itu, Sufian berkata jika ada sebarang cerita atau gosip keluar mengenai dia dan Jasmine disebabkan video kejutan itu, dianggap hanya cerita biasa kerana tak ada yang perlu dibimbangkan. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.